Imam dan juga Bilal Surau Al-Rawdah. Ya, saya muliakan para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Yang saya muliakan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Allah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana di malam yang ke-20 ini Allah masih lagi beri kesempatan kepada kita, Allah masih lagi beri ruang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan dan kemudahan kepada kita untuk kita sama-sama hadir, sama-sama berjamaah. Tuan-tuan berjamaah Isyak malam ni, lepas tu tarawih, lepas tu witir sama-sama, subuh pula esok berjamaah sama-sama, dapat pahala qiyamul lail. Allah amin ya rabbal alamin. Tambah-tambah 10 yang akhir ini. Dalam kehidupan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada banyak halangan. Banyak sangat halangan. Kita nak hari ni banyak halangan. Betul, banyak halangan. Kan? Oh, saya kalau ikut letih. Tentang tadi ada yang tengok geng ngaji? Tak tengok? Tak tengok ya? Oh, cik, tak ada. Tak apa. Kalau ada peluang, tengoklah geng ngaji. Pukul 5.30 sampai pukul 7 petang. Every day. Dekat Astro Oasis. Sambil-sambil siapkan juadah. Buka je TV tu. Dengar mengaji. Kalau ada kesempatan, suruh anak kita telefon. Nak suruh cik abang memang tak lah. Suruh anak-anak kita call, belajar mengaji kan. Sebarkan. Tadi ada panggilan daripada Plastin. Ada daripada Cardiff, UK dan sekitar Malaysia lah. Dan sebut kat sini bahawa bulan Ramadan ini sangat mulia. Bulan Ramadan ini sangat barakah. Ramadan itu sendiri dia telah mendidik jiwa kita. Pukul 10 duduk dalam surau lagi. Cuba bulan Syaban, Muharram, Syawal, Syawal lagi lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Open house. Tahun ni lagi lah open house. 2 tahun dah ustaz, bekas kuih raya saya tidak diisi. Sofa saya tidak diduduki. Contohlah, bukan dekat Raudhah, dekat Sarjana Impian. Bukan. Dekat Terengganu. Kan? Kita rasa syukur. Kita rasa seronok. Dalam letih kita berpuasa, kita tak buka puasa. Dalam mengantuk mata kita, tetap kita buka Quran. Dalam banyak halangan kita nak pergi situ, nak pergi sini, nak pergi situ, ada kita isyak, ada kita tarawih, ada kita subuh. Allahu Akbar. Barakahnya bulan Ramadan, dia didik jiwa kita. Seronok tuan-tuan. Bulan Ramadan, bulan masa-masa lain tak pernah jiran tetangga hantar makanan, bulan ini ada makanan. Bulan-bulan yang lain tak pernah kita makan ajwa, safawi, mabrum, apa lagi, kurma macam-macam. Tapi bulan Ramadan ini, tak apalah, tak ada benda lain pun, kurma pun tak apalah, saya nak buka puasa ni, contoh. Ya salam. Mulianya bulan Ramadan, walaupun penat kita, walaupun letih kita, berjamaah kita. Seronok tuan-tuan. Barakahnya mulianya Ramadan. Tetapi ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat semuanya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih lagi, saya muliakan. Dia nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Relax tak? 10 hari lagi. Ya. 20 hari sudah kita lalui. Tinggal lagi 10 days. 10 hari lagi yang tinggal. Macam mana jadual plan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian? Esok masuk hari yang ke-20 Ramadan. Esok dekat mana infak kita? Wah, kena buat lah tuan-tuan. 10 hari yang akhir ini, setiap hari tu ada plan. 20 Ramadan mana? Institusi mana? Ma'at Hafiz mana? Anti mana? Surau mana masih? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Biar ada. Setiap 10 hari tu kena ada. Kita dah plan. Banyak kan tahfiz. Ni dekat sekitar kita saja berapa banyak tempat yang ataupun masjid surau yang sedang nak dibina. Tiap-tiap hari kalau dekat TV Al-Hijrah tu ada je iklan. Wakaf pembangunan masjid. Man bana masjidan bana Allah. Ila akhir hadis. Takut salah ni kan.
Makhlumnya siapa bina masjid datang ke bumi ni, Allah Subhanahu Wa Taala bina rumah dia dekat mana? Bukan sarjana impian, bukan bangi perdana, bukan Damansara, bukan dekat area KLCC. Bina dekat syurga, ya Allah. Rumah kita bina dekat atas muka bumi ni, buatlah komplit macam mana pun, ada je tak kena. Saya rasakan pintu tu tak elok dekat situ. You rasa macam mana? Itulah, saya rasakan pintu tu kita tak kat tepi lah. Tak kena lagi. Saya ingat tangga kita tu, saya pun sakit lutut. Sekarang kita buat lift boleh. Dia tak komplit. Bukan Allah, eh. Ni ceras. Sebelah tu je lah. Contoh, eh. Tak akan sempurna. Bahkan kita bina rumah di atas muka bumi ni, kadang-kadang tak sempat pun kita nak duduk. Bahkan duduk sekejap je, langsir pun tak sempat nak tukar, kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata, siapa yang bina masjid, yang infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bina masjid atas muka bumi ni, Allah akan bina rumah dekat syurga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kan, mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah merasai. Kan, macam mana kehebatan syurga tu? Rumah, kita bayang rumah kat syurga. Oh, rumah yang berapa tingkat agak-agak, eh. Itu kita agak yang kita nampak. Rasanya 10 tingkat, eh taklah, 20 tingkat kot. Itu kita masih lagi, kita boleh bayangkan. Ini tak pernah dilihat dek mata, tak pernah didengar dek telinga. Macam mana? Wallahu'alam. Betapa hebatnya bulan Ramadan. Dia nak pergi dah, tinggalkan kita. Tinggal 10 hari sahaja lagi. Jadi kita dah plan dah, malam ini dekat sini tarawih. 10 yang akhir ini dekat mana kita punya lokasi tarawih kita. Oh, abang, kita nanti hari yang ke-7 ataupun 29 hari bulan, 30 hari bulan kita nak balik kampung, bang. 30 hari bulan malam genap, eh malam ganjil, kata. Kita balik lepas tarawih boleh? Mana boleh, bang, lepas tarawih, bang. Saya nak mesti sahur. Tak apa, baliklah. Balik tak ada masalah, boleh. Tapi kita plan. Kita plan. Tarawih dulu ke, ataupun sampai nanti sekurang-kurangnya sebelum sahur 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 8 rakaat ke. Jangan sekali-kali meninggalkan 10 yang akhir ini. Kita tak nak 10 yang awal very consistent. Kan, mana kita tak ada, mesti kita ada. Jemaah penuh, 20 rakaat, 8 rakaat penuh. Tapi 10 yang akhir, I'm tired lah. Oh, macam tu. Ha, kata orang panggil lah. Raudah tak tahu. Ha, kan. Makin ini 10 ini, sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi adakah kita dapat nak jumpa Ramadan tahun depan. Kan, tak tahu lagi. Even this Ramadan ni baki 10 hari ni pun kita tak sure lagi adakah kita dah, Allahuakbar, nak sebut. Takut petang 25 Ramadan keluar berita dekat TV. Kan, qari my Quran time. Tuan-tuan jangan doa pula. Nanti dulu nak balik raya. Biasanya makmum dulu biasa. Imam dia lambat sikit. No, tak ada lah. Dia tak kira siapa dulu, sakit ke, sihat ke, tua ke, muda ke, kan? Ha, anak ke, ibu ke, cucu ke? Ha, dia kata atuk lah dulu. Atuk kan, atuk. Saya cucu. Eh, tak kan? Berapa banyak cucu yang mati dulu, kan? Tak kira. Jadi kita pun tak tahu. Jadi kita ambil lah kesempatan. Macam saya sebut tadi, kita plan. Ha, saya pun nak buat jadual lagi. Saya pun tak buat lagi. Saya pun nak buat lagi. 10 hari ini dekat mana lokasi kita nak infak? Kan? Hak sini, sinilah. Hak rautah, rautah lah. Tabung kita, tabung kita lah. Tapi sebab itu Ramadan ini bukan bulan sedekah, bukan bulan solat, bukan bulan infak, tak. Ramadan ini bulan menggandakan sedekah, menggandakan infak, menggandakan solat. Allah. Sebelum ini kita sedekah infak, tapi Ramadan ini dia ganda. Allahu akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan, Sayyidina Jibril alaihi salam datang fi kulli lailah. Datang setiap malam Sayyidina Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi. Saat Jibril jumpa dengan Nabi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah. Lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Ya salam. Kita sekarang macam-macam ada. Scan. Oh, saya dekat surau sinyal tak? Kalau ada kan? Ha, saya dekat dekat taman saya itu juga. Lepas subuh saya tengok anak-anak muda dia scan. Balik tutik dia. Dia kata, scan masa nak masuk je. Nak balik tak payah scan. Ustaz ni kata, ini scan lain. Oh, infak. Scan. Very easy, man. Itu orang saujana impian. Orang Rautah kata, as-sahlun jiddan. Oh, senang sangat. Ha, kan? Transfer dekat mana-mana boleh. Bila-bila masa boleh lepas subuh, sebelum subuh, ketika qiyam, sebelum sahur, duduk main telefon. Buka Maybank 7 je lah. RM10, RM15, RM20. Ya salam. Mudahnya. Dan bulan ini, bulan yang Allah sedang didik hati kita mudah. Mudah. Nak sedekah, nak infak. So, kita kena plan. Kalau kita tak plan, dia akan jadi tak plan lah. Maksudnya, kadang ingat, kadang lupa. So, kalau kita plan, kita dah plan. Okay. Qiyamul Lail bermula malam ini. Wallah Alam, mungkin dah start. Ataupun malam besok dah start. Dah start kan? Besok, malam besok dah start. Dah plan. Okay. Boleh tak malam besok I pergi? Okay. Tapi I nak ikut juga kan? Okay, tak apa. I pergi malam besok. Malam lusa, you pula pergi. Kan? Lepas tu, I pula. Lepas tu, you pula. Oh, syok lah. Abang masih malam ganjil je. Saya banyak malam genap. Okay. So, conclusion dia, jom kita pergi sama-sama. Kita pergi sama-sama. Kan? Tambah-tambah kalau tak silap saya, kita cuti nanti Jumaat kan? So, kita ada Sabtu, Ahad. Sabtu Ahad je ada kalau untuk together-gather dengan family dah sebab dah cuti. Sekolah pun dah start. Tapi kalau lah anak-anak kita dah besar, kan? Ataupun kita boleh tinggal sekejap untuk kita mengisi. Paling-paling tidak, suami pergi, kita dekat rumah, kita buat dekat rumah ibu-ibu kan? Buat dekat rumah sementara nak tunggu sahur. Tapi jangan tinggal. Tahun lepas saya dah kongsikan doa. Oh lah Ustaz. Lepas habis Ramadan lupa dah hari itu. Kan saya kongsi doa tu yang Nabi ajar pada Aisyah kan? Sayyidatina Aisyah kan? Apa dia doa dia? Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Al-Qadar, nak baca apa? Nak doa apa? Nabi ada satu doa kan yang kita baca selalu dalam tarawih kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun fa'fu anni. Doa ini kena banyak lazimi. Kena banyak. Sekali lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ingat ibu-ibu? Ingat Ustaz, tapi abang saya cantik. Cik abang hafal. Balik lagi dalam kereta tasmik. Abang dengar abang. Allahumma innaka afuun tambah karim boleh. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey. Ai pula. Tok lelaki kata. Ai pula. Husband kata. Okey, you pula ai dengar. Allahumma nanti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma auzubillahi minasyaitanir rajim. Gila-gila husband. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Doa berbuka juga dia. Hafal eh. Malam ini 10 malam ini kena banyak baca dari doa tadi. Allahumma innaka afur. Ya Allah, semuanya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa. Engkau suka hamba memohon keampunan. Fa'afani. Ampunilah aku. Ampunilah aku ya Allah. Tak ingat yang Arab, yang Melayu saja. Tak ingat yang Melayu, in English boleh. Oh my God. Dear God. Boleh dalam masalah. Ya Allah. Boleh. Jibril tadi, sikit ke? 2 minit ke? Jibril AS tadi, Sayyidina Jibril AS, setiap malam berjumpa dengan Nabi. Wayatada Rasulah. Nabi, Sayyidina Jibril baca Quran dengan Nabi. Ya Allah. Setiap malam pada malam Ramadan. Bertadarus dengan Nabi. Nabi baca, Sayyidina Jibril baca, Nabi dengar perhati. Baginda sallallahu alaihi wasallam pula baca. Ya Allah. Setiap malam.
Sebab itu tadarus tu sekurang-kurangnya dua orang. Sekurang-kurangnya dua. Kan? You baca, I betulkan. Kalau salah, nanti I baca. Kalau salah, you jangan betulkan. Tak boleh, kita tak aci lah. Kalau I salah, you betulkan. Kalau you salah, I betulkan. Sekurang-kurangnya dua. Ada pun ada halak. Tak apa, lagi bagus. Kan? Jadi saya nak ambil semangat tu sebelum kita berhenti. Nak ambil semangat tadarus ataupun tadaki itu. Boleh tak saya nak dengar satu surah? Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah ikut. Betul? Boleh? Sebelum kita balik. Boleh? Boleh eh? Oh, bagus eh. Pukul 10 tunggu. Sampai 10.30 tunggu. Saya kata nak baca, tunggu. Bagus soal Allah ni. Dan Allah ni, tu aja eh. Saya ingatlah, tanyalah sahabat saya kan. Malam ni hak paling saya tarik sekali. Saya jadi imam. Malam ni hak saya paling saya tarik sekali suara. Betul tak? Eh. Ha. Masjid lain ni tak ada lagi. Malam ni. Pasal speaker dia melawan. Ini penting ni, penting subhanallah. Datang tadi saya mengantuk, tanya mengantuk. Tapi bila kita solat kan, speaker bagus, environment bagus, apa aura positif tuan-tuan dan puan-puan bagus, subhanallah. Kau tak percaya? Malam ini juga, oh declare. Tak ada lagi Bilal dengan jemaah hak selawat paling kuat sekali dah malam ni. Sungguh, ikhlas cakap ni. Ini paling gagah sekali. Ada tengah saya pergi itu Melaka. Bila dia, ya Allah. Allah tinggi kan? Makmum, Assalamualaikum. Hani, makmum dengan jemaah sekali. Jadi saya ucap tahniah lah. Itu pun positif juga penting. Jadi tu imam malu nak baca silu. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh saya lah. Imam lain tu tak kisahlah. Jadi seronok. Alhamdulillah saya ucap tahniah sungguh. Subhanallah tahniah. Ini pun ramai. Masuk malam 20 masih ramai. Saya harap 10 yang akhir ni bertambah ramai. Ibu-ibu pun ramai. Penuh tau sekitar dalam 2,000 dekat belakang tu. Jadi saya berharap. Tapi subhanallah ramai sungguh. Jadi marahlah. Marah lagi. 10 yang akhir ni gandakan lagi, semangat lagi, tambah semangat. So akhir, sebelum kita balik, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ni penting eh. Sebab banyak yang baca huruf-huruf semua hilang. Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad. Semua roh hilang. Malam ni kita praktis sebelum kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Ada tak roh? Ada. You dengar tak I punya roh? Kita tanya kawan dia. Kawan kata, you bukan sakat raw, suara pun tak dengar. I baca lah. You gaya je lebih kata. Suara tak keluar, suara gaya lebih. Okay, sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 1, 2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ yang ni payah, ni payah. Baca Lailatul Qadri khairum min alfi syah. Syah saja. Roh hilang. Satu kes. Kes. Lailatul Qadri khairum min alfi syah. Syar. Ha hilang. Syahrun bulan. Syarrun salah ataupun buruk ataupun tak elok. Jauh beza makna dia. So kena ada ha, kena ada roh.
Boleh? Cuba sebut. Syahr. Syahr. Syahrun. Syahrun. Okey, yang kali ketiga ni run tu tahan dia. Syahr. Ah, itu dia kan. Latihan dia. Sebut dulu tiga kali, berbariskan, bariskan semua. Kali keempat itu tahan baris dia. Itu antaralah nak latihan kan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Satu, dua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bagus. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Amr. Nah, ada roh kan? Amr. Amrin. 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 Kita tahan. Amr. Ah, macam tu kan. Tapi jangan cuba dalam solat. Kan tak boleh cuba. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Eh, tak jadilah. Amrin. Amrin. Amr. Oh. Tu imam assalamualaikum dah. Assalamualaikum Allah. Assalamualaikum. Amr. Jom, jangan di dalam solat, cuba di luar solat. Baik. Last, bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu, dua. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ni yang paling fokus dia ialah dua huruf yang dekat. Sebut, cuba ikut hiya, hiya. Yang tu ha, ha, ha pangkah hakum. Ataupun panggil ha dan dengan hiya, hiya, hiya. And then selepas dia tu hatta. Ha, hiya, hiya. Hatta. Hatta. Hiya pangkal, ha tengah. Tengok berbeza. Pada sebelah-sebelah je kajang dengan bangi. Cuba salah. Hmm, salah tu station. Salah lah destinasi. Hiya. Hatta. Hatta. So make sure beza. Ha simpul, lepas tu ha pedas. Boleh? Kali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hatta matla'il fajr. Fajr. Ada kampung saya dia baca panjang. Salamun hiya hatta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ilah ilah. Di faj tu panjang padahal tak ada mat. Fajr. Oh gitu. Boleh eh? Sadaqallahul azim. Demikian tadi bacaan Al-Quran yang telah disampaikan secara beramai-ramai. Ibu-ibu ayah semua. Supaya kan itu baru satu surah Al-Qadar. Itu baru ramai-ramai. Belum seorang-seorang lagi. Ini kalau seorang-seorang sini malam raya baru habis. Jadi tak payahlah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah tuan-tuan dan puan dah ada guru kan. Maknanya ada kelas sebagainya belajar kan. Anak sebut kat sini bahawa inilah bulan Al-Quran. Jadi saya bersyukur sangat. Sebelum ni saya tak pernah. Jadi kali ini dapat saya baca satu surah dengan ibu, ayah-ayah. Moga-moga surah Al-Qadar yang kita baca tadi menjadi saksi satu hari nanti kita pernah bertemu, kita pernah bersua, kita pernah baca Al-Quran sama-sama. Dan saya ucap tahniah surah buat tahlil tu. Kadang-kadang kita sebagai anak kita lupa, kita tak ingat mak ayah kita Allah Allah. Kan? Mak ayah kita tunggu mana anak-anak ni kan. Dulu aku tak tidur malam jaga hang kat masa hidup dulu. Kau lupa dekat aku eh? Allah. Maka Ramadan inilah Ramadan yang apa kita kata menyuburkan kembali hati kita untuk kita bina kembali hubungan dengan ibu dan ayah kita. Dan yang lebih apa lagi,
juga ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ingat mak kita, ingat dekat ayah kita sedekah, infak, wakaf untuk mak ayah kita. Allah Allah. Ha? Mudah-mudahan eh? InsyaAllah dia bagus tu tiap-tiap malam buat. Walaupun nama tak sebut tak apa, niat sekali. Tak naklah datang malam ni, nama mak saya tak ada. Jangan macam tu. Kalau nak ikut sebut nama mak, subuh esok tak habis lagi. Allah dah baca, tak apa datang. Kita baca tu sebagai seorang anak, dia tak ada halangan. Waladun soleh yada'ulah. Doa seorang anak yang soleh, dia sampai kepada mak ayah kita. Tiga benda kan, anak soleh yang doakan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Mudah-mudahan Allah SWT terus memudahkan kita, dan Allah SWT terus pilih kita untuk sama-sama kita mendirikan Ramadan ini yang berbakti dengan penuh iman dan wahtisabah. Ampun maaf salah silap saya, kekurangan. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain kesempatan. Yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik itu lemahnya saya sebagai hamba Allah. Moga-moga Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Jangan lupa My Quran Time every day, 12 tengah hari, 10 malam, 6 pagi, 3 kali sehari. So choose your own time bersama celah-celah lah kan. Dah tahu datang Ramadan ni cakap orang putih pula. Hebat surah Ramadan ni. Ya salam. Dan juga geng ngaji. Geng ngaji ni sepanjang Ramadan sajalah, pukul 5:30 hingga 7 petang, dan dia ada ulangan pukul 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair.